Allahumma salli Setelah Abah ala Anom wafat, ada banyak yang Nabiil bertanya-tanya, siapakah mursyid Hashim lanjutnya? Lalu kemudian bermunculan di beberapa daerah yang mengaku sebagai mursyid pelanjut yang salah satunya adalah Abah Aus, yang kemudian di awal tahun politik tahun 2023 beliau Abah Aus adalah yang paling kontroversial. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Ini penjelasan dari TQN Pondok Pesantren Suryalaya. Tidak menerima pengakuan Kiai Haji Abdul Gaos SM sebagai mursyid ke-38 Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. 2. Tidak menerima pengakuan Kiai Haji Abdul Gaos SM sebagai penerus guru mursyid Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu an. Ijma Wakil Talqin TQN Pondok Pesantren Suryalaya dan ahli waris Syekh Mursyid Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu an serta Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu an tentang klaim kemursyidan Kiai Haji Abdul Gaos SM dan pendukungnya Kiai Haji Muhammad Soleh. Hari Minggu, tanggal 15 September tahun 2013 Masehi, 9 Zulqa'dah 1434 Hijriah, Dasar Hukum dan Pertimbangan, 1, Surat Pernyataan Nomor 211, PPS, X, 1998 dari Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu an selaku guru mursyid Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah sekaligus sesepuh Pondok Pesantren Suryalaya yang telah menunjuk Kiai Haji Nur Anom Mubarak Bak, Kiai Zainal Abidin Anwar dan Kiai Haji Dudun Nur Saiduddin Ar sebagai pengelola, pemelihara dan pelestari Pondok Pesantren Suryalaya sekaligus tempat berkonsultasi bagi masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan lembaga, fisik bangunan, pendidikan dan pengajaran dan pembinaan ikhwan Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. 2. Maklumat sesepuh Pondok Pesantren Suryalaya nomor 01 PPS V2002.5 yang berbunyi, menjaga diri agar tidak berbuat yang bertentangan dengan petunjuk, pedoman, tuntunan, bimbingan dan pengajaran yang telah ditetapkan dalam amalan Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara organisasi. Bagi mereka yang melakukan penyimpangan atau perekayasaan terhadapnya, maka Abah tidak ikut bertanggung jawab dan segala akibat yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab orang yang bersangkutan. 3. Ijma para wakil Talqin TQN Pondok Pesantren Suryalaya pada 40 hari wafat Abah Anom yang menerima dan mendukung kepemimpinan ketiga orang tersebut di atas dan selanjutnya disebut sebagai pengemban amanah, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekosongan kepemimpinan dan tidak diperlukan adanya pemimpin lain bagi Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. 4. Kesepakatan keluarga dan ahli waris Syekh Mursyid Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu an maupun Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu an yang tetap berpegang pada semua maklumat dan pernyataan Abah Anom serta mendukung segala keputusan ijma para wakil talqin Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Memperhatikan 1. Kiai Haji Abdul Gaos SM, berdasarkan pengakuannya di berbagai ceramah dan buku atau terbitan yang diedarkannya, atau oleh para pendukungnya, secara sepihak dan tanpa adanya bukti atau saksi yang sah, telah mengaku sebagai mursyid ke-38 Tarikah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. 2. Kiai Haji Abdul Gaos SM, berdasarkan Kitab Uqudul Juma'an, Amalan Torikot Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, yang diterbitkan oleh CV, Wahana Karya Grafika, Bandung, secara ilegal dan tanpa seizin Pondok Pesantren Suryalaya telah mengubah amalan inti Tarikah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya pada amalan zikir harian, zikir hataman, tawasul, dan daftar silsilah mursyid. 3. Kiai Haji Abdul Gaos SM, dengan tindakan-tindakannya itu, telah menyimpang dari ajaran wali mursyid TQN Pondok Pesantren Suryalaya, merusak ajaran TQN Pondok Pesantren Suryalaya, dan memecah belah ikhwan Tarikah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. 4. Semua perbuatan Kiai Haji Abdul Gaos SM tersebut di atas didukung pula oleh Haji Muhammad Soleh dari Jakarta. Menimbang, perlu ada penyikapan tegas untuk mencegah terjadinya kekeliruan persepsi dan tindakan dari para ikhwan, akhwat Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, masyarakat luas, dan pemerintah Republik Indonesia terhadap perbuatan Kiai Haji Abdul Gaos SM dan Kiai Haji Muhammad Soleh tersebut. Maka, para wakil talqin Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya dan ahli waris Syekh Mursyid Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu an serta Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu an dalam pertemuan hari ini Ahad tanggal 15 September tahun 2013 Masehi 9 Zulqa'dah 1434 Hijriah telah berijma dan sepakat untuk menetapkan dan memutuskan 1. Tidak menerima pengakuan Kiai Haji Abdul Gaos SM sebagai mursyid ke-38 Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. 2. Tidak menerima pengakuan Kiai Haji Abdul Gaos SM
sebagai penerus Guru Mursyid Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an. 3. Tidak lagi mengakui Kiai Haji Abdul Gaus SM dan Kiai Haji Muhammad Soleh sebagai wakil Talgin Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. 4. Memerintahkan kepada Kiai Haji Abdul Gaus SM dan Kiai Haji Muhammad Soleh untuk tidak lagi menggunakan nama, simbol, serta segala atribut Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya dalam berbagai kegiatannya dan menarik semua buku dan terbitan, cetak maupun elektronik, yang mereka buat yang berkaitan dengan Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, terutama buku Ukudul Jumaan dan Suryalaya Bukan Panggung Sandiwara. 5. Menyerukan kepada para ikhwan atau akhwat Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang telah hilaf mengikuti langkah keliru kedua orang tersebut karena berbagai keterbatasan pengetahuannya, agar segera bertaubat dan kembali melaksanakan amaliyah Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang sesungguhnya sebagaimana yang telah digariskan dan diamalkan oleh Pangersa Guru Mursyid Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an yang diterima dari Syekh Kiai Haji Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu an. Keputusan ini ditandatangani di Patapan Suryalaya pada hari Ahad tanggal 15 September tahun 2013 Masehi, 9 Zulqodah 1434 Hijriah. Salah satu indikasi bagi saya mursyid yang kamil mukamil mukhlis adalah tidak mengumumkan atau mengangkat pelanjutnya di masa hidup, kalaupun ada sangat rahasia atau tidak, karena posisi kemursyidan bukan singgasana. Syukur kalau kawan-kawan sudah lebih paham daripada saya, tapi barangkali ada yang kurang paham, maka saya boleh sharing. Menurut masyarakat, waduh, punya jamaah 4 juta sedunia, itu kebesaran, keagungan, nanti tahtanya itu tahta diwariskan pada siapa? Salah paham, 1000 kali salah paham. Seorang mursyid tidak pernah merasa punya kedudukan, tidak pernah merasa punya singgasana, tidak pernah merasa punya kebesaran. Yang ada adalah pribadi yang ibadah, syukur, taubat, tawadhu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu banyak orang lain yang melihat ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, maka minta dibimbing.